Pengumuman pelarasan gaji penjawat awam Jumaat lalu memberi dimensi baharu dalam membantu meningkatkan taraf ekonomi isi rumah. Selain memberi impak positif di tempat kerja, terutama dalam menawarkan perkhidmatan lebih baik dan berkualiti kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Sultan Zainal Abidin, Profesor Dr. Fauzilah Saleh bagaimanapun berkata, pelarasan itu memerlukan penjawat awam merancang kewangan dengan baik. Rancangan kewangan yang lebih baik, contohnya 10% digunakan untuk simpanan dan mungkin 5% lagi adalah digunakan untuk perlindungan takaful untuk keluarga sekiranya berlaku apa-apa musibah. Bila kita lihat kuasa membeli lebih tinggi daripada penjawat awam, dia dengan sendirinya dia signifikan kepada ekonomi yang lebih baik. Penjawat awam yang ditemui turut menyambut baik pelarasan tersebut. Pelarasan gaji terbaru melalui SSPA ini, saya rasa ia memberi satu dimensi yang baru ataupun pembaharuan yang dilakukan oleh kerajaan kepada penjawat-penjawat awam dan dalam pada masa yang sama, ia kita sebagai penjawat awam hendaklah memberi hikmat bakti kita kepada rakyat terutamanya dengan lebih telus dan lebih berdedikasi dengan dan mungkin ini menjadi satu motivasi kepada pejabat-pejabat awam untuk terus berkhidmat dalam pada masa yang sama untuk menjalankan khidmat yang telah diamanahkan kepada kita. Ekonomi individu alhamdulillah berlaku peningkatan dan juga bukan sekadar pejabat awam dapat merasainya, malah juga peniaga-peniaga di luar sana juga dapat menjana ekonomi melalui kuasa beli pejabat awam.